Ha, assalamualaikum. Jumpa lagi kita petang ni. Apa cerita ni? Ha? 126, 129, ha? 129, 126. Aku dah kata lah. Ha? Jangan duk underestimate. Ha, Tun Mahathir tu. Kan? Aku tak berani dengan orang tua tu. Sebab aku tahu dia ni legend, mah legend tu. Kalau dia buat sesuatu tu, dia punya pandangan tu jauh. Kau tebuk pintu belakang, dia tebuk dinding kau. Kau tebuk pintu belakang, tebuk atap, dia tebuk dinding kau. Dia tarik kerusi dalam rumah buat keluar. Aduh, hai. Apa lagi? Okay? Kan? Aduh, hai. Inilah politik negara kita kalau nak tahu. Kan? Aku cakap orang ambil ijazah. 3 tahun, 1 ijazah. Depa, 1 PRU. 3 kali tukar Perdana Menteri. Aduh, hai. Nak buat sidang Dewan Parlimen. Satgi Tun bantai pergi buat undi. Tak percaya. Nak bubar parlimen, PKP. Tak boleh nak buat PRU. Kan? Habis tu macam mana? Kan? Sidang Dewan Parlimen je lah. Tun pun gelap besar je tengok ni. Dia punya susun sampai korang tak ada jalan. Melainkan terjun je dalam telaga tu. Banyak benda boleh belajar. Daripada orang-orang lama ni, hotel-hotel ni, kita tengok boleh belajar. Kan? Tengok mereka buat macam ni. Mereka boleh susun kau ni, langkah kaki orang ni kita boleh susun sampai orang tu tak ada pilihan lain. Ke kanan tidak boleh, ke kiri tidak boleh, belakang tak boleh, melainkan ke depan. Ke depan tak boleh. Terjun telaga. Nampak? UMNO. Team 2 ni aku mimpi macam tu lah. Dia ada team 2, team 1. Team 1 Tok Zaid, Tok Najib tu team 1 lah. Dia main. Team 2 ni aku mimpi Tok Mat, Tok Isyamuddin, Tok KJ. Kan? Ni semua team 2 lah. Team 2 I Love Tun. Aduh, aduh. Sabah, aku setia padamu. Kan? Sarawak, I follow you. Habis tu, PKR apa nak jadi? PKR tunggu takdir lah. Abang Min dengan Kak Zureda kita yang comel tu, dia kena melopong lama sikit lah. Aduh, hai. Apa pun, kita sebagai rakyat Malaysia doakan yang terbaik-baik dan yang terbaik sajalah, ya. Apa pun tak kisahlah. Kita nak sibuk sangat politik ni, kita suara rakyat tak diperlukan selain pada masa PRU je. Ya, selepas PRU, kalau ada YB-YB yang korang undi tu kan, sekejap dia jadi lutung gayut, sekejap dia jadi katak melompat, tu kira takdir. So korang kena redo je lah kan. Bising-bising pun suara anda tidak diperlukan. Ya. So insyaAllah kita doakan yang terbaik. Tak kira lah siapa, Tok Din ke. Tok Din pun aku dengar daripada hari tu lagi kan, saya nak jumpa tu, nak minta ampun, nak minta maaf kan. Hari ni ada sidang tergempar pula, aku mimpi tadi kan. Tok Din, Tok KJ, Tok Isyam kan. Aduh. Sebab itulah aku selalu berpesan kepada orang kita, tengok satu-satu perkara, diam dulu. Jangan jerit-jerit. Sebab apa? Kita kena tengok jauh ke depan, apa akan jadi. Sesuatu perkara yang berlaku, dia mesti ada permulaan dia, dan dia mesti ada di mana hujung dia. Dia mesti ada pangkal, mesti ada hujung.
Kan kita tengok je melata. Orang kita ni dia suka tengok je, ah lepas dulu, lepas dulu. Apa nak jadi jadi. Ni susah, susah nak maju kalau mentaliti macam ni. Ya? Yeah? Okay, so kita buat video ni saja untuk hiburkan korang yang tengah stres, menunggu apa bala lah lagi nak jadi lepas ni. Okay, so aku saja nak hiburkan korang, renung-renungkan, fikir-fikirkan. Jadi Melayu yang berakal, hidup berakal, mati jangan berantu. Tahu? Tengok benda, jangan depan hidung. Tengok jauh sikit. Kalau tengok depan hidung, semuanya menarik saja. Okay? Sekian. Wassalam.